Kota Bogor tadi malam diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, sehingga ada beberapa titik bencana, ya salah satunya tanah longsor yang ada di 124 ini, yang mengakibatkan 3 rumah terbawa longsoran yang dihuni oleh 5 kakak, berikut 15 jiwa. Jadi 3 rumah terbawa oleh longsoran, 3 rumah lagi masih terancam, jadi yang di atasnya terancam. Yang kita lakukan dari BPBD Kota Bogor, yang pertama adalah evakuasi barang-barang yang sekiranya masih bisa dipergunakan ataupun yang masih bagus. Yang kedua, pemotongan lempengan beton ataupun tembokan yang masih menyangkut ke rumah yang di atas. Ini dikhawatirkan nanti ada hujan susulan sehingga tembok tersebut bisa membawa ataupun mengakibatkan rumah yang di atas itu bisa terbawa lagi. Ditambahkan juga bahwa kejadian tadi malam untuk yang di Peledang ini terjadi pada pukul 02.30, itu laporan yang kami terima. Sedangkan korban, ya, sampai saat ini alhamdulillah tidak ada yang terluka ataupun yang meninggal. Sementara korban-korban tersebut yang tadi berjumlah 15 jiwa itu diungsikan ataupun ditampung oleh pihak saudara maupun dari tetangga yang terdekat. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya Pak Ji. Rumah saya dihuni berapa rumah? Satu keluarga yang ambles. Kang boleh bisa diceritain Kang kronologisnya gimana itu Kang? Jadi jam dini hari ya, setengah dua. 1.30 malam tuh. Itu kondisinya lagi hujan atau cuaca gimana? Hujan. Rumah di sebelah saya tuh dinding atasnya lah. Nah, di situ saya mulai evakuasi keluarga. Dan enggak lama kemudian sekitar jam 3 pas baru mulai ambles semua 3 rumah di sini.